Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2017. Saya bermula dengan kisah seorang pemuda yang mengakhiri kehidupannya dengan cara yang paling salah menurut agamanya, iaitu dengan membunuh dirinya sendiri. Pemuda ini dikecam kerana melakukan dosa besar. Dia dituduh tidak kuat iman untuk berhadapan dengan dugaan hidup dan dia dinista, kononnya mengambil jalan mudah tanpa memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan. Tapi berapa ramai daripada kita sanggup bertanya, apakah kegagalan kita sebagai manusia, sebagai saudara seagama, sehingga dia terpaksa melakukan tindakannya itu? Sedari awal lagi, pemuda ini tidak hidup senang. Dia seorang anak yatim bersama dengan 5 adik-beradik lain. Dia tak berpeluang belajar tinggi, malah terpaksa berhenti sekolah dan bekerja untuk menampung keluarganya. Pada usia 26 tahun, dia menjual buah-buahan di pekannya, namun seringkali dimangsakan oleh pihak berkuasa tempatan kerana tidak memiliki permit menjajah. Ada kalanya alat perkakasnya dirampas dan ada kalanya dia dipaksa membayar denda kerana tidak mampu membayar suapan. Malah ada sekali itu dia ditampar oleh pegawai penguatkuasa bagai orang yang terhina. Akhirnya, si pemuda yang mengalami kesempitan hidup ini bertekad tidak sanggup lagi dihina, lantas bertindak membakar dirinya di hadapan bangunan kerajaan kerana tidak ada cara lain untuk menyampaikan rintihannya kepada si penguasa. Pada hari tersebut, nyawa pemuda ini telah tamat. Namun, riwayatnya telah menghidupkan hati nurani puluhan juta insan lain. Ya, kita semua tahu ini kisah pemuda yang bernama Muhammad Bouazizi dari Sidi Bouzaid, Tunisia. Dia tak berpelajaran tinggi, tak pernah mencapai kejayaan dalam apa-apa bidang, malah mungkin tidak mampu mengimpikan lebih daripada kehidupan kais pagi, makan pagi. Namun dia akan selama-lamanya dikenang dunia kerana kematiannya pada tahun 2010 telah mencetus gelombang Arab Spring di serata bumi Arab dan telah membawa kepada kejatuhan pemerintahan kuku besi yang berpanjangan di Tunisia, di Libya dan Mesir. Datuk Seri Yang di-Pertua, baru-baru ini kita pula digemparkan dengan tindakan seorang pemuda di negara kita, Muhammad Syukri Saad yang berasal dari Lahak Yoi, Tasik Glugok, Pulau Pinang. Pemuda yang dikenali sebagai Syukri Lahak Yoi ini mengejutkan negara apabila memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun daripada jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah lalu meninggalkan isteri dan anak-anak beliau. Menurut nota bunuh diri yang ditinggalkan di dalam Facebook miliknya, dia bertindak sedemikian kerana berasa amat tertekan dengan beban-beban kehidupan, khususnya siri tindakan undang-undang yang dikenakan kepada orang kecil seperti dirinya. Meskipun dia mengaku bersalah kerana menjual rokok seludup, namun dia berpendapat hukuman yang bakal dihadapinya adalah keterlaluan. Lagi-lagilah apabila dalam ayatnya sendiri, mereka yang tibai berjuta-juta boleh pula lepas. Dalam erti kata lain, Muhammad Syukri tidak melihat bahawa undang-undang dapat ditegakkan dengan adil seperti mana yang saya petik daripada nota dia sendiri dari Facebook. Aku amat tertekan dengan kerajaan yang zalim. Kerana kes rokok yang nilai rampasannya hanya RM160, aku akan dipenjarakan. Ini kesalahan pertama aku pada tahun 2012. Baru sekarang naik mahkamah. Bulan 8 yang lepas, aku dah kena kes yang sama, iaitu jual rokok murah yang nilainya RM200. Hampir direman seminggu dan mujurlah ada surat kematian anakku yang ketiga. Aku dikenakan jaminan RM3,000, kena bulan 2 naik kot, bulan 8 dihukum RM4,000 atau 4 bulan penjara. Aku settle RM4,000 dan duit pun jenuh hutang kawan. Ya, aku mengaku salah. Perkara itu salah, tapi hukumannya tak setimpal. Yang pengarah tibai berjuta boleh lepas pula dengan duit jaminan. Celaka punya pimpinan kerajaan sekarang, meniaga kedai runcit kampung saja bukan untung besar pun. Margin cukup nipis dibebani dengan cukai GST lagi. Memang kerajaan sekarang zalim. Dengan ini, aku memilih untuk berkorban sebagai rakyat yang dizalimi. Biarlah aku berkorban demi rakyat Malaysia walau aku nanti akan dikecam dan dihina.
Datuk Seri Yang di-Pertua, Dewan yang kita mahu anggap mulia ini adalah medan di mana undang-undang digubal untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Apabila ada rakyat yang memilih jalan bunuh diri, soal hilang kepercayaannya terhadap agama ataupun putus cinta ataupun tekanan keluarga memang bukan urusan langsung Dewan ini. Akan tetapi apabila dia membunuh dirinya kerana hilang kepercayaan terhadap fungsi Dewan ini dan institusi negara ini untuk menjaminkan keadilan buat dirinya, maka jelas ia menjadi urusan paling mendasar bagi Dewan kita ini. Setiap undang-undang yang diluluskan oleh Dewan ini mendapat legitimasi melalui prosedur rasminya, yakni daripada bacaan kali pertama sehingga ke pewartaan. Namun, kepatuhan terhadap undang-undang bukan sekadar datang daripada legitimasi secara prosedur, tapi harus juga mendapat legitimasi moral daripada setiap rakyat yang percaya bahawa kepentingan mereka, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai individu, diwakili dan dipelihara dalam undang-undang yang diluluskan. Tanpa legitimasi moral ini, undang-undang tidak akan dilihat adil di mata orang ramai dan kepatuhan terhadap undang-undang tidak akan datang secara sukarela tapi hanya secara paksaan. Tambah menghilafkan lagi apabila undang-undang itu dikuasakan secara terpilih dan hanya memangsakan orang kebanyakan. Demikianlah dalam kes Muhammad Syukri yang melihat undang-undang hanya ditegakkan terhadap orang kecil seperti dirinya. Dalam hal ini kita perlu persoalkan sama ada ketegasan yang tidak berbeza telah ditunjukkan di sempadan negara kita, ya, di mana berjuta-juta kotak rokok melepasi dengan mudah sehingga membanjiri pasaran dalam negara. Kita juga persoalkan sama ada sistem dan institusi keadilan memiliki keberanian yang sama untuk mendakwa kes-kes yang berprofil tinggi dan membabitkan kemungkaran yang jauh lebih besar dan jauh lebih membinasakan. Atau adakah setengah orang... Parit Buntar bangun. Ya, Parit Buntar. Saya minta laluan sedikit. Terima kasih. Saya ucap terima kasih sebenarnya kepada Bukit Bendera kerana telah bawa isu ini dan saya telah pun menulis satu artikel bahawa perbuatan bunuh diri itu melambangkan satu yang lebih besar daripada perbuatan itu, iaitu mesej yang nak disampaikan dalam nota Facebooknya sebelum dia membunuh diri itu ialah mesejnya ialah yang ikan bilis ditangkap, yang jerung dibiarkan. Itu mesej besar dan itu bukan soal pribadi dia. Ini soal negara dan kita harus bertanggungjawab. Saya ucap terima kasih dan minta pandangan kepada Bukit Bendera. Inilah yang perlu kita lakukan sekarang ini. Ya, terima kasih atas pendapat Parit Buntar. Saya setuju. Saya setuju kita perlu mengamati mesej dalam nota Muhammad Syukri tersebut. Kerana mesejnya adalah bahawa orang ikan bilis seperti dikatakan Parit Buntar ditangkap. Tapi orang yang tibai berjuta-juta wang negara yang dilepaskan begitu saja. Walaupun bukti sudah pun jelas di hadapan mata rakyat, malahan di mata dunia. Datuk Seri Yang di-Pertua, hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan lebih ramai orang seperti Muhammad Syukri, iaitu dengan mengembalikan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang bagi memastikan setiap orang yang melakukan kesalahan akan mendapat pengadilan yang sama. Equality before the law, seperti mana yang termaktub dalam perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Peruncit-peruncit kecil yang menjual rokok seludup memang membawa kerugian kepada negara dalam bentuk cukai. Namun, hasil negara kita lebih banyak tiris bukan disebabkan oleh orang seperti Muhammad Syukri tapi kerana rasuah, penyelewengan dan salah urus yang kian berleluasa. Apakah kita hanya mampu bertindak terhadap Syukri Lahak Yoi tapi tidak kepada individu yang dikenali sebagai MO1? Jangan kita berpura-pura mengabaikan gajah di dalam dewan ini kerana terlalu banyak kebobrokan yang telah berlaku akibat pengkhianatan terhadap keluhuran dan kedaulatan undang-undang negara kita. Semata-mata, Datuk Seri Yang Betul, untuk melindungi segelintir orang daripada pengadilan undang-undang. Kematian Muhammad Bouazizi di Tunisia telah membuka mata dan hati jutaan rakyat yang tertindas. Ada yang mungkin tak setuju dengan kaedah yang dipilihnya. Tapi semua pasti lebih tidak setuju dengan penganiayaan terhadap orang kecil yang dicerminkan dalam peristiwa tersebut. Saya percaya tiada sesiapa yang mahu pengalaman yang sama berlaku di negara kita sehingga membawa kepada kudeta yang akhirnya menghancurkan
fabrik sosiopolitik masyarakat kita. Sebaliknya, apa-apa perubahan politik sewajarnya dilaksanakan melalui jalan demokrasi yang sah. Oleh itu, sebagaimana Muhammad Buazizi dari Sidi Bouzaid membawa kesedaran kepada dunia Arab tentang ketidakadilan dan penindasan yang berlaku di bawah rejim kuku besi, biarlah pengorbanan Muhammad Syukri dari Lahak Yoi menjadi iktibar kepada setiap seorang daripada kita, ahli Dewan Yang Mulia ini, lagi-lagilah mereka yang memegang amanah jawatan pentadbiran. Saya yakin kita semua tidak mahu melihat seorang lagi pemuda mencabut nyawanya sendiri kerana kekecewaannya terhadap kegagalan negara untuk menjamin peluang kehidupan dan pelaksanaan undang-undang yang adil dan saksama. Dengan demikian, saya memohon agar kita yang berada dalam Dewan ini menginsafi kegagalan kita dalam menjaga dan menegakkan amanah yang diberikan, dan marilah kita sedekahkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan bertafakur atas pemergian Muhammad Syukri. Semoga Tuhan mengampuni dosa kita semua. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya beralih pula kepada isu lain. Ramai di Dewan Yang Mulia ini, apatah lagi rakyat secara umum, amat terkejut ikuran pendedahan kes Richard Huckle pada bulan Jun tahun ini. Huckle yang berusia hanya 28 tahun semasa tangkapannya 2 tahun lalu telah dihukum penjara seumur hidup oleh mahkamah di United Kingdom atas 71 sabitan jenayah seksual yang membabitkan seramai 200 kanak-kanak, kebanyakannya daripada kanak-kanak di Malaysia semasa beliau tinggal di negara kita dari tahun 2005 hingga 2006. Kes yang amat melampau dan menjengkelkan ini telah mengejutkan masyarakat kita dan menimbulkan pelbagai tanda tanya mengenai ketersediaan dan keupayaan agensi penguatkuasa kita serta rejim undang-undang sedia ada untuk menangani masalah jijik jenayah seksual kanak-kanak. Berkenaan dengan kes Huckle ini, rakyat Malaysia masih lagi tertanya-tanya, bagaimanakah seseorang pemangsa seperti Huckle mampu menganiaya begitu ramai kanak-kanak tanpa ditangkap atau diketahui oleh pihak berkuasa? Susulan daripada itu, apakah status siasatan pihak berkuasa mengenai kes tersebut dan adakah mangsa-mangsanya sudah dikenal pasti dan diberi bantuan? Lebih penting lagi, apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk memastikan kejadian ini tidak lagi berulang pada masa depan? Saya harap kita boleh mengambil pengajaran daripada kes ini dan memberi perhatian serius kepada isu jenayah seksual kanak-kanak secara menyeluruh. Kita perlu mencegah bukan saja daripada modus operandi yang biasa seperti dalam kes Richard Huckle, tapi juga daripada kaedah-kaedah baru berdasarkan teknologi seperti fenomena online grooming yang kian berleluasa. Seperti mana umum mengetahui, istilah grooming ini merujuk kepada perbuatan orang dewasa yang menjalinkan hubungan rapat dengan kanak-kanak atau keluarganya bagi merendahkan kesekat lakuan ataupun inhibitions kanak-kanak tersebut dengan tujuan untuk melakukan hubungan seks. Perbuatan grooming ini juga mampu mengumpan kanak-kanak sehingga dieksploitasi dalam industri pelacuran, pornografi dan penyeludupan manusia. Dan dengan perkembangan teknologi seperti media sosial yang langsung menghubungkan sesiapa sahaja yang menggunakan internet, maka perbuatan grooming pun dimudahcarakan. Pemangsa-pemangsa menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya untuk menghubungi dan berkawan dengan kanak-kanak dan seterusnya, memujuk mereka untuk berjumpa dengan tujuan untuk mengambil kesempatan ke atas mereka. Menurut statistik, perhubungan atas talian melalui aplikasi perbualan, aplikasi chatting, khususnya dengan penggunaan telefon bimbit, kini merupakan punca utama kes rogol. Ini amat membimbangkan apabila sebilangan besar mangsa rogol merupakan remaja perempuan dalam lingkungan usia 13 hingga 17 tahun. Di United Kingdom, umpamanya, jenayah online grooming ini meningkat sebanyak 32% setiap tahun. Manakala di Australia, ia telah meningkat sebanyak 1000% sejak tahun 2008, dalam masa kurang 10 tahun. Di Malaysia, masalah ini tidak kurang seriusnya. Sejak tahun 2010, pihak polis telah menerima lebih 400
laporan kes rogol yang berkait dengan internet. Dan kebanyakan daripadanya melibatkan kanak-kanak bawah umur. Dan malah baru-baru ini, Datuk Seri Yang Dipertua, beberapa wartawan daripada akhbar The Star telah menyamar sebagai gadis remaja 15 tahun dan menggunakan aplikasi perbualan popular ini. Dan dalam tempoh masa hanya 30 minit selepas mereka log masuk ke dalam sistem tersebut, setiap seorang daripada wartawan itu telah menerima gangguan seksual daripada 20 orang lelaki dewasa. Dalam masa 30 minit, dah kena 20 orang lelaki kacau ya, dengan menggunakan taktik grooming. Eksperimen ini juga mengesahkan ya, bahawa 70% daripada pemangsa, predator yang menggunakan teknologi ini, yang menggunakan modus operandi grooming ini, yakni dengan berlaku mesra, mendapatkan kepercayaan mangsa dan seterusnya merendahkan kesekat lakuan seksual mereka. Jadi inilah modus operandi Datuk Seri Yang Bertua yang digunakan bagi menarik kanak-kanak. Dan yang paling menakutkan sekali... Terima kasih Tuan Bertua. Saya nak balik kepada isu grooming dan juga apa yang telah berlaku di sekolah baru-baru ini, di mana satu guru telah dikenal pasti yang telah molest lebih kurang 8-6 murid beliau. Tetapi Kementerian Pelajaran hanya transfer pindahkan guru itu kepada sekolah lain. Adakah ini cara untuk mengatasi masalah ini? Dan saya minta pandangan Muhammad, apakah cara yang mesti berlaku untuk membawa satu perubahan dalam cara kita mengatasi masalah ini? Terima kasih. Yang Muhammad. Ya, terima kasih Yang Muhammad, Datuk Seri. Terima kasih. Saya ingin mengulas apa yang YB Yang Muhammad Kelang ulas tadi. Dengan menghantar cikgu ni ke sekolah yang lain, apakah jaminan kerajaan bahawa cikgu yang sama tidak akan melakukan kegiatan yang sama di sekolah yang lain? Dan cuba bandingkan, yang jadi mangsa adalah pelajar sekolah dan seorang guru yang sepatutnya mempunyai dedikasi dan menjadi satu role model melakukan kegiatan begitu, dan isu ini adalah isu jenayah, tidak dilakukan atau tidak disiasat dari sudut jenayah tetapi hanya menghantar dia ke sekolah yang lagi satu. Ini saya rasa kerajaan tidak mengambil serius tentang kejadian ini dan ambil satu keputusan yang remeh-temeh. Apa pandangan dan penjelasan yang berhormat? Masih. Ya, terima kasih Kelang dan Kapal membangkitkan satu isu yang amat penting. Saya sendiri terkejut ya bila mendapati bahawa cikgu tersebut walaupun hanya dakwaan pada tahap ini, tapi saya rasa dakwaan gangguan seksual ini adalah perkara yang amat penting. Tidak boleh diremehkan dan saya rasa SOP kita ini perlu dikemaskini supaya ada tindakan yang lebih tegas daripada memindahkan cikgu. Sebab kalau betul, kalau benar kelakuan tersebut, maka macam mana dengan murid-murid dalam sekolah yang lain di bawah guru yang sama? Jadi saya sambung Datuk Seri Yang Dipertua. Perbuatan online grooming yang membahayakan kanak-kanak kita ini yang paling menakutkan sekali kerana dia tidak ditakrifkan sebagai jenayah di negara kita. Buat masa ini kita hanya mempunyai kanun keseksaan yang membentukkan hukuman bagi rogol berkanun dalam Seksyen 375, pengeksploitasian orang bagi tujuan pelacuran dalam Seksyen 372B serta menghasut kanak-kanak bawah usia 14 tahun untuk berlaku cabul dalam Seksyen 377E. Undang-undang ini ketinggalan zaman dan jelas tidak mampu untuk melindungi anak-anak kita daripada pemangsa yang merayau-rayau dalam alam maya. Keadaan ini langsung tidak memadai dan tidak boleh diterima. Jelas kita perlukan undang-undang yang benar-benar dapat membendung masalah ini dan bukan saja merangkumi segala aspek dan kaedah grooming sama ada online ataupun tidak, tapi juga mengenakan hukuman yang berpatutan kepada pemangsa-pemangsa dewasa. Pun begitu, undang-undang anti-grooming secara sendiri tidak mencukupi dan perlu dilengkapkan dengan undang-undang lain bagi memberdaya agensi penguatkuasaan dalam pemantauan dan pencegahan jenayah seksual kanak-kanak serta untuk memudah carakan bantuan dan perlindungan kepada mangsa. Pada tahun lepas, saya telah membangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini mengenai keperluan untuk mewujudkan daftar pelaku jenayah seksual yang khusus bagi pelaku jenayah seksual kanak-kanak ataupun pedofil.
Tujuannya adalah untuk mengekang pergerakan pedofil ini daripada kawasan-kawasan berisiko seperti sekolah, pusat asuhan dan taman permainan kanak-kanak serta melarang mereka daripada pekerjaan dalam persekitaran yang membabitkan kanak-kanak. Saya habiskan Datuk Seri Yang Bertua. Tambahan kepada itu, saya menekankan juga kelompangan undang-undang berkaitan pornografi kanak-kanak. Sebab dalam kanun keseksaan sekarang ini, kita memang tidak ada takrifan yang khusus untuk pornografi, apatah lagi pornografi kanak-kanak yang sebenarnya merupakan satu jenayah yang teruk. Akhir sekali, saya sedia maklum, Tuan Sri Yang Bertua, isu jenayah seksual kanak-kanak bukan isu yang mudah ditangani, melibatkan pelbagai faktor dan sebagainya. Tambah lagi mangsa adalah kanak-kanak. Ya. Jadi saya harap kerajaan boleh ambil tindakan yang lebih daripada sekadar undang-undang, mungkin dari segi melatih guru-guru, pengasuh dan sebagainya untuk mengetahui faktor-faktor risiko, tanda-tanda penderaan seksual dan sebagainya. Dan saya percaya bahawa apa-apa langkah untuk menangani isu ini akan disokong oleh kedua-dua belah dewan, dan saya menggesa agar kerajaan menyegerakan usaha pembaharuan undang-undang dan pemberdayaan pihak berkuasa bagi menjamin keselamatan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Yang amat julau.